Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pada permasalahan yang ke-24. Kemarin disebutkan bahwasannya Syekh Az-Zabidi ya, bertanya tentang makna Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya wadi di jahanam mengucapkan perlindungan darinya jahanam setiap harinya 70 kali maknanya memberikan peringatan kepada yang lain jangan sampai masuk ke lembah tersebut yang mana lembah tersebut dipersiapkan oleh Allah Taala untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran, tapi dia itu riak dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan jaminan bahwasannya meskipun mereka itu dalam keadaan ria dalam keadaan perbuatannya ini menginginkan untuk ayat ayat tali'a nas muncul atasnya perbuatan tadi itu kepada manusia tapi di sini masih dicat, dinyatakan bahwasanya Ma dihil iman bersama keyakinan dia itu dalam keadaan iman tetap iman bukan dikatakan dia kemudian tidak beriman lagi kepada Allah subhanahu wa taala gitu cuman annahu alaihi jahi wal indan nas. Jadi ini penyakitnya, hanya saja sesungguhnya mengalahkan atas dirinya tadi itu cinta kedudukan, cinta uh, status yang dibanggakan di tengah manusia. Itu tok penyakitnya. Jadi orang itu kalau sudah kena penyakit ria itu ya penyakitnya ini. Karena hubul jah wal manzila indan nas. Hubul jah wal manzila indan nas. Cinta kepada kedudukan cinta kepada status magom tapi indanas lawa indallah andai saja itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka masuk dalam lingkup apa? wastabikul khairat maka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan andai saja indallah berhubung indanas ya ini jadinya riak itu sehingga apa hatta sehingga orang yang riak tadi itu menampakkan menampakkan atasnya apa riak perasaan tidak uh, seneng kalau tidak dilihat orang tidak seneng ada satu ungkapan ya salah satu ungkapan orang-orang yang soleh ini bukan berarti menunjukkan kita harus diem saja di rumah tanpa memperdulikan lingkungan memperdulikan keadaan karena dengarkan perkataan seperti ini berbuatlah engkau dalam keadaan asir berbuatlah engkau dalam keadaan asir rahasia ya kalau berbuat yang rahasia kalau beramal kalau bisa tidak bisa dilihat oleh orang subhanahu wa taala cuma Allah subhanahu wa taala yang bisa ngelihat lainnya jangan jangan lihatlah gitu maka niscaya Allah akan memasukkan kamu ke sorga Allah dalam keadaan sir juga. Artinya apa? Langsung masuk sorga. Sir, rahasia, tanpa apa? Tanpa dideteksi awalan, tanpa adanya pertanyaan hisab dan lain sebagainya. Tapi ini maknanya bukan berarti ya sudahlah di situ ada masjid, tidak ada yang buka, biarkan anak takut. Kalau anak ada di sana nanti anak riak. Anak tidak sir nanti. Bukan, bukan seperti itu maknanya. Maknanya itu jangan suka amal perbuatan itu muncul tengah masyarakat dengan perantara kita sendiri, jangan. Kalau itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala terserah. Makanya ndak ndak sedikit ya kadang-kadang talbisus syaitan tipuan setan ya apa? Dia ngomong, "Ana ini sudah bangun masjid 21 loh." Keramiknya masjid dari anak semuanya itu. Loh. Dulunya mungkin dia ketika memberikan sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tadi itu sudah munculkan seperti itu omongan, "Ana sudah ini 21 masjid kok. Keramiknya dari ana, ininya itu." Nah, ini apa? Ya timbul perasaan sombong. Mungkin bisa hilang pahalanya gara-gara ucapan tadi itu. Paham ya? Fayakunu habsuhu fi dalikal wadi Maka menjadi pemenjaraan orang yang riak tadi itu Fi dalikal wadi di itu lembah jahannam Muhtamilan mengandung lima nayain Untuk dua arti Apa arti yang pertama? Imma annahu bisa bisa jadi sesungguhnya yuhtamulahu ditutup untuk orang tadi itu bikhatimatin dengan penutup penutup apa? asu bikhatimatis su dengan penutup yang jelek wal ta'ala fayukhladu fil tadi kan dikatakan orang tadi itu masih dalam keadaan apa? iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman sama Allah masih beriman cuman terus ya apa caranya kekal di neraka kan gitu kan karena semenjak dia ini beriman, dia tidak akan kekal di neraka. Meskipun, na'udzubillah min dalik, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, tetap tidak kekal. Nah ketentuannya, dia kekal, gitu loh. Dia kekal di neraka itu. Terus bagaimana caranya? Ya maknanya mungkin, na'udzubillah min dalik, dia akan ditutup dengan kejelekan. Mungkin akhir umur murtad. Itu. Huh? wayakunu dan menjadi haluhu keadaannya kahalil ladzi gablahu seperti keadaan yang sebelumnya itu munafikun munkhalaun 'alal iman seperti keadaan orang munafik yang tercabutkan dari iman dari hatinya dia ini mukhalladun finnar dikekalkan oleh Allah di neraka nah, sedangkan dia kan ndak munafik kan dia itu ada perasaan nifakto eh, perasaan apa ria perasaan ingin dimuliakan oleh yang lainnya perasaan ingin dilihat perbuatannya tidak kekal terus bagaimana keadaannya supaya kekal di neraka ya mati sul khotimah itu penutupi naudzubillah min ya atau makna yang kedua bahwa wal makna tsani dan makna yang kedua ayyaj'ala fi dalikal wadi menjadikan di itu lembah taghridun alaihi sebagai pemberat atasnya wa tashdidan sama taghrid tashdid bentuk kekerasan ya. Thumma yakhlusu kemudian dia bebas darinya minhu darinya itu wadi darinya itu lembah wa yakhruju dan keluar berahmatillahi dengan rahmatnya Allah atas ke, apa ini satu ga'idah yang tetap sesungguhnya apa annahu la yakhludu sesungguhnya tidak akan kekal fin nari di neraka man fi qalbihi barang siapa yang di hatinya aqallu syai'im minal iman aqallu syai'im minal iman paling sedikitnya sesuatu dari iman jadi tidak kalah, uh, meskipun itu ya dimasukkan surga, tapi ya diadab dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala neraka. Gitu Berapa waktunya neraka? Ya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha berhak. Gitu itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, sehingga uh, termasuk dosa besar itu apa? Kalau orang akan masuk Islam, ya. Ini tidak faham. Orang kan masuk Islam yang akan masuk Islam tidak faham ya. Datang kepada orang yang alim. Kemudian orang yang alim itu ngomongnya apa? Oh jangan sekarang nanti sore saja dosa besar itu. Kenapa? Membiarkan orang dalam kekufuran sampai nanti sore. Iya kalau nututi. Kalau tidak pas meninggal ya apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan dikatakan ente mau masuk Islam ya, iya anak mengucapkan ya apa caranya misalnya. Ente wudhu saja dulu. Wudhu saja itu haram sudah. Memerintahkan untuk wudhu itu. Karena apa? Memperlambat yang namanya keislaman. Artinya apa? Kalau sampai mati mukhalad dia. Mukhaladun dikekalkan oleh Allah finnar. Lah orang yang Naudzubillah bilang Misalnya datang kepada anak ya. Anak ngomong, "Ente wudu saja dulu." Berarti apa ngatakan? Seolah-olah ngatakan apa, Nak? Ente kafiro dulu aja. Dengan apa? Ndak langsung masuk Islam, tapi wudu dulu, mandi dulu, pakaian yang bagus dulu tidak perlu. Itu dosa besar. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, anak kepingin masuk Islam ya apa ya? Anak masih junub, anak ndak usah bingung junub, ndak usah bingung ini, ndak usah bingung ini. Langsung ucapkan sekarang. Langsung. Hah. Ya, goidanya gini. Ini. Tidak akan kekal annahu la yakhludu finnar man fi im minal iman. Tidak akan kekal seseorang di nerakanya Allah barang siapa yang di hatinya paling sedikit sesuatu dari keimanan, tidak akan kekal. Dak. Ya. Ada seorang Hulam ya, hulam itu ya kira-kira umur 14 tahun, 15 tahun gitu ya, Hah? cuma Yahudi gitu, nah. Yahudi. Ya minal ayam suatu saat ini si Yahudi itu sakit parah sudah, anak itu, anak 14 tahun itu sakit parah. Sehingga Rasulullah diberitahu ya Rasulullah ini Fulan bin Fulan Yahudi ini sekarang uh, sakit parah ya Rasulullah gitu. Nah. Datang Rasulullah, di sampingnya ada bapaknya, bapaknya Yahudi kemudian kul la ilaha illallah ah kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ditonton oleh rasul sallallahu alaihi kemudian anak tadi itu nolak ke bapaknya cuma tidak bisa ngomong sudah It's parah itu ya tidak bisa ngomong lihat ke bapaknya ini kemudian bapaknya ngomong apa ati abal gazim ati abal gazim nuruto To'atono Abul abal nabi muhammad dengan maksakan dengan maksakan dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat Rasulullah langsung meninggal ketika Nabi keluar dari ruangan sang mumayis yang anak yang baru-baru dewasa itu umur 14 tahunan itu wajah Nabi itu berseri-seri seneng itu bahagia sambil Nabi mengatakan apa keselamatan bagi dia yang Allah telah menyelamatkan dia dari api neraka Uh, mananya apa? Toat Masuk Islam uh, Ya ini tadi Apalagi itu Baru masuk Islam meninggal dunia Ya sudah habis semuanya Tidak ada apa-apanya Langsung masuk surga Dia mulai mengucapkan asyhadu alla illallah Wa asyhadu anna muhammad rasulullah Dua kalimat syahadat dia ucapkan Setelah itu apa? Mulai dihitung Kebaikan atau kejelekannya Mau dihitung meninggal Ya sudah kosong Berarti apa? Tidak ada kejelekannya Baik semuanya uh, ya? Nah, juga makanya hati-hati ya. Kalau ada orang mau masuk Islam itu kalau tidak faham asal jangan ngomong. Kadang-kadang bodohnya gini. Itu mau masuk Islam iya. La haula wala Kenapa? Ente berapa tahun ente? Ya ana 30, 30 tahun godoi salat ente. Ini kalau sampai keluar dari Islam dia yang tanggung jawab ini. Tidak ada yang perlu digodoi. Yang lalu, apa yang kita orang yang lalu biar berlalu. Ini Islam. Untuk apa? Untuk tadarib, untuk ngajak mereka masuk Islam. Apa tujuannya? Supaya selamat, supaya tidak kekal di neraka ini. Ya, makanya kapan datang orang mau masuk Islam langsung suruh ucapkan. Ayo ucapkan. Hah. Sampai kalau ada mereka yang mau azan, biarkan dia azan. Biarkan. Misalnya dia pintar azan gitu ya. Anak mau azan, azan loh, azan loh. Kenapa? Ada kalau biasa kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam langsung. biarkan. Itu muadzan. Itu isu adzan enggak? Bisa. Ahlan wa sahlan. Adzan. Kasih mic kalau perlu dua micnya. karena dengan itu langsung masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, enggak kekal. Diadab, iya, cuma enggak kekal. Kalau masih ada dosa, enggak kekal. Paham ini ya Makanya orang kalau masukkan Islam orang itu pahalanya besar sekali. Satu istana, satu kemuliaan di surganya Allah. Karena apa? Nyelamatkan orang ini. Oh ya, Habib Ahmad Toha Al haddad itu tujuh ribu orang masuk Islam. Tujuh ribu orang Afrika masuk Islam karena dakwanya beliau. Tujuh ribu orang. Wariau dan riyau dimun, suatu yang besar. Min albo imil kabairi dari yang besar besar, dosa-dosa besar. Wah wah Ini syirik yang kecil. Menduakan Allah kan, nah, menduakan Allah subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawal fatihah.